Okay guys, so sekarang kita sudah berada di G2G Animal Garden. So kita akan masuk entrance dia yang pertama. Okay, jom. Okay, so ni kita akan masuk sini. Kita akan beli tiket dulu. Alright. Jom, here we go. What up, brother? Hey, what's up, brother? Hi. Hello, assalamualaikum. Ya, yeah, saya nak beli tiket untuk seorang. Berapa ya? 20 apa? 25. Okey okey. Okey, so kita dah ambil tiket kita. Kita masuk Animal Garden. Alright, welcome to the Animal Garden G2G. So ni adalah map dia. Kalau kita tengok map dia, ni keluasan yang dia miliki oleh G2G. So banyak persekitaran haiwan-haiwan juga. Okey, ni tempat photoshoot. Okey. Ni saya dah beli. So dapat stiker macam ni. So stiker ni nanti kita tampal, okey? Tampal kat baju. Alright, so pertama sekali kita masuk dekat sini. Kita boleh ikut laluan ni . Laluan ni menuju ke Bird Aviary. Dan juga sebelah sini ada Cat House dan Therapy House. Okay, sebelum tu kita akan masuk kat sini dulu. Masuk kat Bird Aviary. Okay, jom, let's go. Kita sapa haiwan-haiwan dekat dalam ni. Okay, so kalau kita boleh tengok kat sini dia ada sangka cockatiel, burung cockatiel and dove, diamond dove. So awal-awal kita masuk kita dah disapa oleh burung yang wajah dia macam Pikachu. Ni kita tengok dekat sikit. So burung-burung macam ni boleh dipelihara di dalam rumah tanpa ada lesen. Okay, dia ada macam pelbagai colour lah. Kita boleh tengok kat sini. Ni ada warna Lucino. Sorry, ada white. White face yang tu. Okay, yang sebelah dia tu white face. Yang ni Lucino. Warna dia cantik sikit. Okay, jom kita tengok lagi. Kita keliling lagi dekat Bird Aviary ni. Dan kita akan jumpa species green wing macaw. Nama dia apa? Rex. Nama dia Rex. 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 Okay, so Rex ni merupakan spesies macaw nombor 2 terbesar di dunia. Betul tak? Betul. So kita sebenarnya ada ranger dia kat sini. Nama dia saya lupa dah. Nama apa? Aman. Okay, Aman sihat Aman? So kita akan masuk video ni kat YouTube kan? Kita promosi lah. Promosi G2G. Okay, so seterusnya ni captain ke? Guys, ini jenis blue and gold macaw. Adalah captain dekat sini. Tak adalah nama dia captain. Okay, hello captain. Dia tak bagi sentuh lah. Okay, so sebenarnya dekat Bird Aviary ni, anda semua sebenarnya boleh ambil gambar dengan haiwan-haiwan di dalam Bird Aviary ni. Okay, tanpa rasa bimbang kerana ada dia punya guider dekat sini. Okay, betul eh? Betul. Ini seorang lagi dia punya ranger. Saya tak kenal lah dia. Hai. Okay, saya tak kenal dia. Alright, so jadi kita datang hari weekday. Weekday biasanya kuranglah orang sebab orang bekerja kan. Kalau weekend kat sini bapak ramainya orang datang. Okay, so kat sini famous dengan jenis-jenis spesies burung kakatul. Nampak? Ni ada sulfur crested, ini ada African grey. Ni saya lupa juga nama dia. Hana. Okay, ni Hana. Okay guys, ni Hana. So anda boleh ambil gambar dekat-dekat macam ni pun boleh. Jangan risau dia tak gigit orang. Tapi jangan sentuh je. Okay, ada certain yang boleh sentuh, ada certain tak. Macam Hana ni okay. Okay, so kita teruskan. Ada lagi jenis ni. Yang ni yellow fronted . Yellow fronted Amazon. Double yellow. Okay, so ini double yellow fronted Amazon. Gemuknya dia, sihat, alhamdulillah ya. Okay, awak baik ke? Tu. Jangan ketawa. So ni jenis yellow, double yellow fronted Amazon. Cantik abang. Paruh dia warna pink. Okay, yang ni saya nak tunjuk ke anda kegemaran owner dekat G2G Animal Garden. Ini kita panggil Electus betina. Hello.
Hello, come. Yeah. Dia baiklah. Dia cantik guys, macam nampak di tengah make up. Dia dah make up tau. Dia pakai benda kat mata yang perempuan tu, saya pun tak tahulah nama yang yang perempuan pakai kan. Ni elected. Seterusnya kita pergi ke area sini juga. So kat sini juga sambil anda ambil gambar dengan family. So boleh masuk kat dalam tu bagi fit, betul tak? Betul. Betul. Dalam tu ada keluarga Sun Corner. Kita masuk sekejap. Ni jenis mekor kan? Chestnut. Ni chestnut mekor yang tu? Red belly. Red belly? Mekor. Oh, ni spesies mekor tapi yang kecil. So ada mekor ni terbahagi kepada dua kumpulan. Woi, dah lari. Woi. Nampak tak ada lagi? Woi. Sini. Nampak dia burung tu dah lari guys. Aduh budak itu. Okeylah, okay, kita teruskan perjalanan kita ke tempat yang berikutnya. Seterusnya kita akan masuk ke dalam aviary kecil, di mana dekat sini nampak ada dua pintu. Ada pintu satu dan pintu dua. So pintu ni adalah untuk keselamatan supaya burung ni tak terlepas. Okey, kerana semua burung yang ada kat dalam ni boleh terbang. Nampak? Nampak? So kat sini lah anda boleh bagi makan dekat jenis Sun Corner, dan anda boleh ambil gambar dekat-dekat macam ni. Kerana mereka semua ni dah terbiasa dah terbiasa dengan manusia. So that's why diorang takkan rasa takut. Okay, cukup untuk space satu family, dua family dekat dalam ni. Woo! Alright guys, jom kita tengok. So kita dah ambil gambar. Apa lagi? Kita ke next station. Okay. Alright. Station yang berikutnya. Kemana saya perlu pergi? Sana. Phoenix Fox. Okay. Dekat sebelah Phoenix Fox. Alright. Ikut ke sini ada kebun-kebun kecil yang dihias di kawasan G2G ni. Alright. Ada sarang nest box. And then ada tumbuh-tumbuhan. Cantik ya. So ada. Kita tengok seterusnya adalah Phoenix Fox. Okay. So Phoenix Fox merupakan spesies haiwan nocturnal, aktif pada waktu malam saja. Dia ada dua ekor ya. Dekat dalam tu seekor dengan atas ni. Okey, alhamdulillah ni kawasan ni memang sangat-sangat bersih ya. So anda boleh datang sini tengok ada jenis-jenis kucing. Wah, mata dia biru. Hello. Hai. Are you okay? Macam-macam jenis spesies kucing ada kat sini Jom kita masuk. Kita tengok. So kita sekarang berada di cat house, di mana di dalam ni terdapat berbagai jenis kucing. Waduh. Okay, kita tengok kucing ni. Oh, bilik kucing ni ada aircon everyone. So dekat sini kita boleh tengok jenis British Shorthair. Ada kucing apa ni? Ni kucing biasa dan dikacuk dengan benggal jadi silver benggal. Alright, kita ada lagi British Shorthair kacuk. Weh, muka pendek, muka lepek. Kita tengok. Hai. Ui. Okay, jadi kita tengok dia. Tengok. Dia jeling je guys, sombong betul dia ni. Okay, so seterusnya dekat sebelah sini ada long hair. Ada long hair. Itu yang kacuk juga. Okay, British kacuk entahlah kacuk apa. Okay, jom kita terus lagi tinjau ke stesen yang sebelah, iaitu Therapy House. So ni cara dia orang reko di kawasan cat house. Nampak kucing boleh panjat dekat atas tu boleh tidur. Okay, include ada kipas, ada aircon. Nampak? Istimewa kucing-kucing kat sini. Okay, jom kita tengok lagi apa yang ada. Okay, so kita masuk kat bilik terapi ni pula. Kita tengok ada haiwan apa di dalam. Assalamualaikum. Okay, berbeza dengan bilik kucing sebelah, ini kita boleh tengok tempat breeding, breeding kucing anak British Shorthair. Okay, kita boleh tengok kat sini kucing-kucing yang dijaga. Ada juga sugar glider. Sugar glider pun aktif pada waktu malam. Ada Roborovsky. Nampak? Okay, ada lagi mammoth atau mamot. Mamot ni jenis
Guinea pig. Ada kucing lagi kat sini. Ini pun kucing. Guinea pig lagi. Oh. Gemuknya peridot ni. Ni jinak punya peridot ni. Nah, nampak. Hai, hai. Ah, dia duduk kat dalam. Hello. Hello. Oh, dia takut, dia takut. Dia tak pernah jumpa saya, guys. Okay, kalau dengan orang G2G sendiri, dia sangat akrab lah. Ni siren hamster eh. Haa, siren hamster. Okay, jom. Haa, sambil tu anda boleh tengok guinea pig kat dalam kaca ni. Haa. Alright. Kita teruskan perjalanan. So far, apa ni? Tarikan pertama dia tu memang sangat menarik. So, jadi saya dah seronok dengan awal-awal di kawasan sini. Nanti jap, kita pakai kasut jap. Allahuakbar. Okey, kita teruskan pengemaraan kita menuju ke tempat yang berikutnya. Let's go guys. Here we go. Allah Allah. Saya pun sekarang waktu cuti saya ni, kerja saya buat anda semua terhibur. Hey, 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 hey. Hey, dapat bola. Come, 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 come. Come, come. Ini Fixie ya, nama dia. Alright. Fixie. Tapi ini yang dah domestik ya. Penekok yang domestik, walaupun dia aktif pada waktu malam, tak berkemungkinan juga dia ni boleh aktif siang. Ha, macam kucing. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Seterusnya kita akan tengok. Okey. Alright. Kita boleh tengok kat sini ada pula jenis common marmoset, iaitu spesies monyet nombor 2 terkecil. Kita tengok. Hello. So anda juga boleh sentuh mereka ya. Ini jantan dia. Jantan. Ya, ini pula betina. Dia ada sepasang kat dalam ni. Okey, merupakan monyet yang berasal daripada Brazil dan dia adalah pemakan serangga, buah-buahan, benda-benda yang manis, macam ni ya. So besar dia pun tak besar mana. Kalau jantan boleh pergi ke 256 gram. Oh, sorry. 56 gram berat dia. Kalau betina boleh capai 236 gram. Okey, kita tengok ada sepasang. So ni adalah cara decoration untuk sepasang marmoset. Okey, baik. So kita ini jalan shortcut eh. Shortcut. Okey, jom kita menuju ke tempat yang seterusnya, iaitu Bunny and Genetic Land. Alright, jom. Kita tengok ada spesies arnab kat sini. So dekat sini pun anda boleh feeding mereka. Ni tempat mereka. Masya Allah, cantik sekali. Okay, kat sini kawasan redup, anda boleh rehat. Sambil-sambil kita bagi tengok, tunggu anak kita. Apa ni? Oi, oi. Tengok anak kita bagi makan dekat rabbit. Boleh sentuh lagi. Tu ada lagi tu. Okay, kita teruskan. So kat sini memang garden. Cantik lah. Okay. Ada guinea pig dekat sini. Hello. Alright. Ada penangkaran arnab. Okay, jom. Biasanya arnab ni diorang lepaskan. Ada yang lepas, ada yang tak. Okay, so anda boleh terhibur kat kawasan ni. Okay, stesen yang berikutnya adalah Pigeon House. Ni kawasan pigeon. Tempat ni penuh dengan pigeon-pigeon ternakan, termasuk fantail, giant, lepas tu macam-macam jenis lagi. Duff pun ada nampak. Cantik eh. Alright. So, seterusnya kita akan pergi tengok lagi jenis sokata. Hai. Besar juga eh sokata dia. Kita tengok lagi apa yang ada dekat sini. Okey. Aduh, ada keluarga peridot dekat sini. Peridot. Jom kita tengok kat dalam ada apa. Oh, kita boleh tengok. Peridot ni boleh dekat dengan orang, baik jinak. Hai, hai. Hai. So kalau boleh untuk elakkan tangan anak kita luka, jangan masukkan sebab ni species rodent. Apa yang dia jumpa kat depan muka dia, dia akan cuba menggigit. Okey. Nampak? 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 Jangan rapatkan. Okey, kalau boleh. Kalau bagi makan tak apa. Alright? Ini keluarga peridot. Comelnya.
Hello. Okey. Alhamdulillah kat sini haiwan-haiwan dia orang semua aktif ya. So dekat sini juga anda boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar dekat sini. Lepas tu boleh ambil gambar dekat sini juga. So decoration dia orang sangat-sangat meriah. Okey, seterusnya kita tengok. Ini tempat kambing yang mana anda pun boleh feed. So biasanya dia orang ni saya pernah tengok dekat dalam satu video yang mana bila waktu petang kambing ni nak balik, dia orang tak payah ikat ke apa tau. Dia biarkan. Maknanya dia buka je pintu, dia orang dah tahu balik sendiri kambing ni. Okey. Tengok. Oh, ada dua ekor baby. There is it. Hello. Okey. Tu tanduk dia jantan dia. Masya-Allah, besar betul. Okey, kita seterusnya kita akan pusing ke tempat yang berikutnya. Okey. So kalau anda nak beli makanan, kat sini ada tempat makanan dia. Okey. Ni kita boleh beli roti. Bang, roti bang. Bang. Roti bang. Alright. Sekejap guys, saya tengah cari orang ni. Mana orang yang jual roti ni? Bang, roti bang. Bang. Roti bang. Bang. Dah ada orang yang jual roti ni. Awak pergi mana? Saya ada je. Magic. Oh, okey. Bang, saya nak beli roti satu. RM1 satu, bang. RM1 satu. Oh, murah ya? Murah. RM10? RM10. RM10? Okey. Nah, RM10. Bukan. RM1. Bang. Okey, bang. Kita teruskan, bang. Pilihlah mana satu awak nak. Okey. Saya takkan rekod. Awak pilih satu je. Okay, baik. Terima kasih. Okay. So kalau kita tahu, semua staff-staff kat sini pun peramah ya. Termasuk yang kawan saya ni. Kawan saya tak Okay, jom kita bagi makan dekat rusa guys eh. Okay, boleh bagi makan lah? Boleh. Okay, jom kita bagi makan. So rusa pun dah tunggu eh. Alright. So bekas dia kalau boleh letak jauh. Supaya dia tak makan bekas tu kan. So kita bagi dia roti. Kita bagi lagi. Nampak tak? Ni sang betina eh. Kita bagi sang jantan pula. Ni jantan dia. Kam. Boleh sentuh ya guys. Boleh masuk sentuh. Sini. Oi, kam. Nanti. Berikutnya kita dah bagi makan dekat rusa ni. Kita bercakap sikit dengan Aaron. Okey. Waalaikumsalam. Ada satu dua kata? Satu dua. Oh, okey, yeah. Terima kasih kerana sama. Terima kasih kerana bagi satu dua kata eh. Yeah. Jumpa lagi. Okey. So saya nak pergi ke sana. Nak ikut? Tak payah. Nak jadi tour guide saya tak? Tak apa. Saya tak free ni. Tak free ya? Tak free ni. Alah, ada bos masan ada tak? Ada kasut dia. Okey. Tu buat apa kat sana tu? Berbincang meeting ya. Okey, kita tak payah kacau lah. Kita itu urusan dia oranglah. Kita teruskan perjalanan kita melihat apa yang ada di G2G Animal Garden. Okey, di sebelah sini ada tempat di mana apa tu? Tempat kuda yang untuk riding lah, senang cerita. So kat sini pertama sekali kita akan jumpa Magpie. Oh, sama seperti di KL Bird Park baru ni saya pergi. Okey. Kemudian anda boleh tengok. Ada Magpie, ada seekor saja. Amboi lincah betul. Okey. Ada Magpie. Dekat sini kat sebelah sini pula ada apa ni? Tiong. Oi. Hello? Hello. Dia boleh bercakap. Hello? Oi. Oi. Hello. Tadi dia ajuk cakap saya. Pengajar. Saya pandang dia tak nak ni pula dia. Tak nak bercakap pula dia. Okey, kita teruskan. So ni kawasan Tupai Burma eh. Kita boleh tengok kat dalam ni. Oi, menyuruh eh. Ni. Nampak kan? Okey. So ni ayah dia. Ayah Tupai Burma. Dia lagi. Okay, so ni ada Magpie lagi. Tu anak dia ke apa? Yang tadi tu anak dia? Mana?
Bukan, jenis lain eh? Okey, so ni kat sini ada sepasang magpie. Okey, okay, kita teruskan perjalanan. Okey, kita jumpa dengan spesies kuda poni pula. Okey, Aaron. Ya. Yeah. Boleh terangkan sikit pasal poni, Aaron? Poni ni adalah khusus kuda padi dalam bahasa Melayunya. Oh. Selalu orang confuse poni ni dengan miniature horse. Sekejap lagi akan nampaklah miniature horse sama satu. Okey. So poni ni dia ada grade betul tak Aaron? Betul betul betul. Dia ada grade apa je? Kita ada A, B dan C. Oh, ada 3 grade. Ada 3 grade. Yang anda pegang sekarang ni apa ini ni Aaron? Ini adalah grade B. Ni grade B. Ya, grade B. Oh, warna dia cantik eh? Ya. Nama dia apa? Nama dia blonde dan warna ni adalah Palomino. Palomino? Ya, Palomino. Hui, tengok orang jaga kuda dia tahulah. Dia buat apa tu? Dia buat kau buat apa? Kau buat apa? Kita berkenalan lah sikit. Boleh pegang-pegang, jangan risau. Boleh pegang eh? Boleh pegang. Risau juga kan? Tapi kita kena berjaga-jaga sebab okay. Kuda ni habit dia menggigit. Oh, juga. Faham, faham, faham. Kalau ada ranger baru boleh pegang. Alright, kalau tak ada ranger jangan pegang? Jangan pegang. Okay, okay, kita teruskan dengan ini pula. Ini siapa nama dia? Tom nama dia. Hai Tom. Tom? 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 Dia ingat lagi tak agaknya? Okay, hai Tom. Ni Tom. Nampak tak tadi? Apa yang kita pelajari? Okay, okay. Ada dapat. Ranger, boleh pegang. Boleh pegang. Tak ada ranger tadi, dia pegang. Jangan pegang. Oh, salah saya. Salah saya lah. Okay, salah, salah. Okay, okay. 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 Dah ada ranger. Dah ada ranger, baru bagus pegang. Okay. Boleh pegang. Tapi kuku dia cantik Aaron eh? Ya, yeah, terima kasih. Sebelah hitam, sebelah putih? Ya. Yeah. Dia okay. Memang breed macam tu. Breed dia memang macam tu. Yeah. Okay. Yang ni jenis apa pula ni? Okay, ini sama juga kuda padi tapi dia ada kacukan sikit dengan kuda. Oh, iya ke? Muka dia lain sikit dengan tadi tu. Oh, I understand. Yeah. Mix eh? Mix. Boleh panggil saya Sajat? Bukan. Miss Koko. Miss Koko. Dah lama dah. Dia okay, lama dah. Okay. So ini adalah pony grade ada tak? Dia tak ada lah kacuk kan? Tak kacuk. Dah kacuk tak ada grade lah. Okay, so dekat sebelah ni dia orang punya tempat riding. Dekat sini pun sama. Sini ada buat lagi riding? Ada. So kawasan ni adalah kawasan riding. Okay. So kuda ni dia ada stable dia dekat bahagian belakang. So yang ini adalah tempat rest. Betul tak? Betul. Tempat sangat-sangat disiplin eh Aaron eh? Yes. Bagus. Okay, so saya akan pergi ke sebelah sana pula tengok ayam. Ayam. Jom kita tengok jenis-jenis ayam pula. Let's go. Okay. Yang ini ayam ekor panjang. Kan? ayam apa ni? Ayam ekor panjang. Sebab saya tak ada nak Chinese kat sini, saya tak tahu. Chinese. Oh, sebelah sana. Oh, Chinese sebelah sana guys. Alright. Okay. So kat sini, tadi masa anda pergi ke kanan rabbit tadi, anda boleh tengok ayam kat belakang. So dia ada tulis Chinese dia, okay? Ini ayam apa entah ni, belang-belang macam zebra pun ada. Oh, ni pekin. Besar lah. Oi, pekin guys. Tak tahulah betul ke tidak ni. Ranger ni kan. Kita tak tahu dia ni kan, bagi salah pula. Ni ada, ni saya tahu. Ini ayam api-api. Baik, seterusnya kita ada ayam serama. Ni ayam kebanggaan Malaysia eh. Sebab ni ayam ni memang asal Malaysia. Okey. Kalau ikutkan ni yang pekin tadi. Ni yang pekin. Alright. Sebelah sini mungkin ni dah kacuk agaknya. Pekin macam mana ni? Brahma tak ada. Brahma tak ada. Ni apa? Campur kan? Dah mix. Okey, faham. So ni semua ni adalah kawasan ayam sangkar ni. Alright. Pelbagai jenis yang kita tak tahu juga sebenarnya. Okey, kita teruskan perjalanan menuju ke section C sebelah sana. Let's go. Okay, so sekarang kita dah melalui di kawasan sebelah sini. Okay. Jadi kita nak pergi kat kawasan sebelah sini pula. Okay, jom kita tengok. Wait. Ini kuda juga guys. Ini saya rasa miniature horse. Yang mana yang orang cakap kecil tu kan. Ni lah miniature horse. Hello? Hello? Dia kalau nama dia betul Falabella eh. Tapi ni saiz kecil lagi. Alright, dia ada dua ekor. Dia ada kandang dia kat sini. Ini kawasan main dia. Itu stable dia. Okay. Alright. Ini pula adalah kawasan landak. Tapi landaknya di dalam gua. Kita zoom sikit. Nampak tu?
Okey, kita tak boleh masuk guys. Kita just melawat je. Seterusnya ada lagi spesies apa ni? Macam rusa pun ada ni. Macam anak-anak kijang. Hey, baiknya. Okey, so kalau anda semua nak tahu, ini adalah jenis Patagonian Mara, berasal daripada Argentina, spesies keluarga Mara yang terbesar ya. Dia ada lagi Mara yang tak pernah lihat. Nanti saya akan buat video-video yang berkaitan dengan Mara pula. Okey? Thank you very much. Hello. Nampak? Kita tengah makan ya. Ini rapat ni. Kalau dapat sentuh seronok juga. Tapi saya risau kan. Tiba dia gigit. Dia merupakan rodent nombor 4 terbesar di dunia. Aktif waktu siang macam ni. Malam dia akan tidur di situ. Okey. Kita teruskan perjalanan kita menuju ke tempat yang berikutnya. Dan sambil-sambil tu anda boleh ambil gambar di kursi sini. Di atas ni, atas pokok ni anda boleh ambil gambar. Dan kita akan tengok haiwan apa pula ni. There is it. Cuba kita perhatikan apakah ini. Ini merupakan tikus terbesar di dunia, dikenali sebagai capybara. Okay guys. So kalau korang nak tahu, inilah dia capybara. Jenis haiwan yang semi akuatik, boleh duduk dekat dalam air dan juga di darat. Okey. So biasanya dia ni suka menyelam tau. Yang ni pun kalau kita tengok bulu dia dah basah-basah. Nampak tak? Hello. The largest rodent in the world, capybara. Okey, pemakanan dia sama seperti guinea pig. Dia orang makan napier boleh, timothy hay, alfalfa hay dan sebagainya lah. Dan uniknya kaki mereka ni guys. Kaki dia depan ada 4 jari dan belakang kaki dia ada 3 jari. Dan dia seperti macam kaki itik. Okey. So ni kolam dia. Kita ada kolam kat sini, kolam buatan. Sangat cantik eh. Ni rumah dia bapak besar. Orang boleh 1 2 3 4 orang boleh tidur dalam. Seterusnya kita beralih pula di kawasan sini. Okey, so ni adalah kawasan apa ni? Iguana. Yang paling dekat ini iguana. Berasal daripada Florida dan California di Amerika Syarikat. Dia orang tengah lagi mood basking ya guys. Kawasan sini panas dan mereka memiliki kolam ikan koi. Kolam ikan talapia. So okay guys, so kita tengah berehat sebentar. Panas gila. Walaupun dah petang, saya sekarang bersama dengan ferret. Dia pun ngantuk. Okay. Ferret ni sebenarnya haiwan yang aktif malam. Tapi yang ni domestik eh. Tengok. Ngantuk dia. Okay, ni ada lagi. Nampak tak? So sebenarnya diorang ni keluar disebabkan diorang punya kandang tengah dibersihkan. So saya dapat berpeluang untuk main dengan ferret. Tengok. Ngantuknya. Ngantuknya. Okey. Okey, anda tengok. Hai. Comel kan? Tapi bau dia kuat tau. Ferret, bau dia sangat kuat. Okey, kerana ferret ni boleh tidur dikatakan 18 jam. Cuba tengoklah fakta dia dekat dalam Google, ada laman web dia ada. Okey, pasal ferret. Pemakan daging eh. Dia waktu siang kebanyakan dia tidur. Dia bangun iaitu memburu je. Kan? Tapi yang ni domestik. Tuan ni bagi banyak biasanya makan. Kan. Geram. Okey. So saya nak pindahkan dia ke dalam sangka yang lain disebabkan diorang ni boleh keluar. Diorang ni fleksibel guys. Badan ni pun panjang. Nampak. Masuk sana. Kau gemuk dasar. Okey, kita masukkan lagi. Dia akan dia duduk dalam sangka ni. Okey. Jangan keluar.
Duduk kat sini diam-diam. Okey. Soalnya ada lagi dua. Jom kita dah sampai ke Reptile House. Kita boleh tengok dekat sini macam mana mereka set up enclosure reptilia cantik. Okey, tetapi dalam terrarium. Okey, jom kita tengok satu-satu. Sekali kita boleh lihat di sini ada kawasan air . Ada katak Pac-Man. Ya Allah, besarnya. Nampak tu. Katak Pac-Man. Okey. So kita boleh tengok kat sini ada bearded dragon. Okey. Bearded dragon. Ada lagi. Ada frill neck lizard. Jenis-jenis macam ni kita tahulah exotic kan. Saya boleh tengok. Ada butterfly lizard. Okey, tengok dari atas lah. Nampak tak? Oh, kurang nampak. Seterusnya, bearded dragon size jumbo. Seterusnya ni apa ni? Oh, ini adalah Blatter Sudan. Okey. Berasal daripada Sudan. Kemudian kita ada lagi sand boa. Okey. Sand boa ni tak boleh buka guys, nampak ni. Setup enclosure ni dikunci. So, keselamatan pun dijaga dengan baik. Ada penjaga dia. Okey, ini king snake. Ular hitam. Warna dia, morph dia hitam, king snake. Bukan cobra ke apa, bukan? Terusnya kita ada Honduras milk snake. Dia tengah shading, so dia duduk kat dalam air. Sama juga Honduras. Honduras juga, Honduras milk snake. Ada lagi, yang ni red snake. Sorry, king snake juga ni. Ada lagi, ni pun king snake, banyak betul king snake ni. Akhirnya kita jumpa corn snake. Okey. Ni pun California king snake. Kita tengok lagi ada blue tongue skink. Okey. Tak nampak sangat. Nampak tu kat bawah tu. Ni muka dia. Okey, kita teruskan lagi ada apa ni? Ada kawasan air. Air pantai, air terjun dan mana binatangnya? Uish. Ini apa benda ni? Ini katak ni guys. Okey. Katak ni comel ni. Jumpy tree frog kot. Ui, duduk atas tu handsomenya dia. Tengok muka dia kelakar guys. Muka dia kelakar. Nampak tak tu? Masya-Allah comelnya. Hello. Macam bateri, bateri. SpongeBob bateri. Inilah dia. Tapi dia katak. Alright, ada 3 ekor. 2, 3. Muka dia memang kelakar. Okay. Kita teruskan lagi dengan apa yang ada dekat sini. Ada leopard gecko. Kemudian, ini tempat apa? Ini, I think. Ini tempat scorpion guys. Okay, minta maaf kerana tak berapa jelas. Sebab dia duduk kat dalam. Jom kita tengok. Okay, yang ni kita boleh buka ni. Buka sikit, kita selak sikit. Dia duduk kat dalam tu. Tu nampak tu. Okey, nampak kan? Nampak tu dia punya penyepit. Jadi kita tak boleh. Ini Asian Forest Scorpion. Okey, kita teruskan kita punya jalan. Okey. Sebelah kat sini pula kita boleh tengok size great iguana jumbo. Ini baru betul ha, nampak tu. Kita tengok dekat sikit. Masya Allah, cantiknya. Ada seekor kemudian. Dekat bawah ada pula anak sulcata. Tengok. Camilnya. Ada 1, 2, 3, 4 ekor guys. Anak sulcata yang berjaya dilahirkan di sini. Okey, kita teruskan. Ada satu tempat lagi. Ini ada sama juga blue tongue skink. Blue tongue skink. Okey. Jom kita teruskan kita punya pengembaraan. Kita dah tengok dekat Reptile House ni ada apa? Spesies-spesies reptile dan juga amphibia. Okey. Yang ini untuk staff only, tak boleh masuklah. Okey, kita lanjut. Okey. So, next station. Okey, ini adalah sulcata.
Ah, sulcata warna putih eh? Ah, tipu eh. Ni sulcata ni. Ni sulcata tengah buat apa tu? Oi. Tengah makan ni eh. Nampak kan? Besar juga sulcata eh. Alright. So ni adalah enclosure sulcata dia. Ini sulcata yang paling besar di animal garden di G2G eh. Okay, kemudian di sebelah sini kita tengok ada satu cafe station. Take 5 station. Dijaga oleh dia ni lagi. Awak ni memang muka kat sini je eh. Okay, so anda sambil-sambil dah kalau dah penat kan, kat sini boleh jalan ambil masa 2 jam, 1 jam, 2 jam lah macam tu. Betul kan? Ah, kalau dah penat boleh singgah dekat sini. Betul abang eh? Ah. Beli air ha. Sebab kan puasa dah lepas. Abang minta air satu bang. Nanti saya bayar. Okey, berapa ringgit? Nah. Air apa? Air teh bunga tu bang. Teh bunga. Okey, so boleh beli jajan kat sini. Anak-anak kita pun dapat makan coklat eh. Tengok akan di serve oleh abang ni. Tak geti. Tak geti. Yeah. Ngada ni. Aduh. Okey, so kita beli air dulu. Kau nak makan tak? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Ha? Kuih-muih semua ni. Mana kuih-muih pula ni? Kepi dia lah. Okay, jom. Kita minum air dulu guys. Kita take 5 di station. Take 5. So, kita dah take 5 eh. Take 5. So, saya beli air ini. Okay. Nescafe Ice. Yang dijual oleh brother ni tadi. Okay, so kita dah pegang ferret tadi semua kan. Anda boleh tengok dengan dekat. So ferret tu punya tempat dah siap dibersihkan. Sekarang dia ada dekat dalam. Hello. Kita tengok eh. Jom kita tengok. Kita tengok. Alright. So kita boleh tengok eh. Ni ferret yang tadi kita main tadi. So dia tempat dia dah bersih. Dia pun dah makan. Alright. Makanan dia Masya Allah sedap ke. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke bawah ni pula. Alright, so kita sekarang berada di kawasan raccoon. Waktu petang macam ni, raccoon dah makan ya. So dia dah malas duduk saja. Itu pun famous dekat TikTok juga. Ni Oyut nama dia. Okay, Oyut. Dia ini tak tahu nama. Tak tahu sangat nama dia. Biasanya orang dekat sini gelar dia budak manja eh. Teruskan seterusnya. Ni ada seekor lagi. Nampak tu. So raccoon dekat sini pun anda boleh feed tau. Nampak tak? You can feed me with what is that? Carrot and biskut. Seterusnya ada enclosure breeding juga kat sini. Nampak tak? Cantik ya. Jom kita tengok jenis apa yang breeding tadi. Ini tak ada gayanya. Oh, ada green cheek corner. Hello. Ada sepasang kat sini eh. Seterusnya, kita ada meerkat. Kita tengok. Jom. Kita tengok. Oh. Sorry. Kita tengok. Nampak. Ni meerkat. Hello. Okay, semua dalam kandang eh. Untuk protect haiwan ni daripada dia gigit orang macam tu lah. Okay, kita tengok dekat sini lah. Nampak tak? Ni jelas sikit. Alright, meerkat berasal daripada Afrika. Nampak? Merupakan watak nombor 2 je lah. Timun. Watak timun. Ni dia meerkat, ada sepasang dekat dalam ni. Okay, cantik. So tempat dia memang nak kena ada cuaca panas macam ni. Memang diorang selesa. Sebabkan diorang ni tak perlu tempat yang lembap. Diorang tak suka. Diorang suka menggali. Nampak tu. Okay, jadi kita jalan lagi. Kita tengok. Oh, ini dia. Kita masih berjumpa lagi. Kat sini pun ada ostrich. Ostrich. Burung terbesar di dunia. Hello. Hello. Nampak? Hello. Ni yang betina. Yang jantan dia kat sana. Okey, berikutnya. Buat video. Buat video bang. Berikutnya kita tengok unggas.
Ini merak eh. Merak betina. Ada dua merak jantan berserta dengan mandarin duck. Kalau tak silap yang belakang mandarin duck jantan ni wood duck punya betina. Okey, tak pastilah tapi nampak gaya macam tu, okey. So ni kawasan unggas. Ada pula unggas seperti angsa. Ni angsa import eh. Ni ada muscovy duck, angsa kita kat sini. Tengok. Hello. Hi. Hi. Oi. Ada unggas kat sini. Okey guys, so sinilah kandang kambing yang saya cakap tadi. Ni kambingnya. Alright. So kandang kambing yang saya cakap biasanya waktu petang dia orang akan tinggal ke dalam ni. So dia orang balik lari. Yang mana-mana tu? Okay, kita tengok kejap lagi lah. Boleh tak? Okay, kejap lagi kita tengok. Okay, seterusnya stesen yang berikutnya adalah apa ni? Oh, ada skunk dekat sini. Jom kita tengok mana skunknya. Nampak masih tak ada lagi. I think dia menyorok kat dalam ni. So ni enclosure skunk. Kalau kita perhati. Oh, ada. Dekat sini dia. Itu dia skunk yang kita tunggu-tunggu dan kita cari. Okey, cuba kita lihat. Ada bising kat belakang dulu. Ada pentelingkahan eh. Okey, so ni adalah skunk waktu siang dia memang tidur. Ni skunk jantan saya rasa ni. Okey, badan dia pun saiz pun besar. Okey. Biasanya dia orang ni aktif pada waktu malam. Kita try panggil dia. Hello. 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 Hello my friend. Dia tak nak pandang. Dia tengah tidur guys. Okay, it's okay. So, sebenarnya saya dapati di D2J Animal Garden ni berjaya untuk mengembang biarkan spesies skunk ni tadi. Okay, jom kita tengok ada tak anak dia dekat dalam. Okay, jom kita perhatikan. Guys, kalau kita zoom sikit dekat dalam ni, kita dapat melihat ibu skunk sedang menyusukan anak mereka. Dan dia diberitahu memiliki 7 ekor anak skunk. Dia pandang sini dah. Jom kita tengok. Nampak tak? Itu dia skunk. Okay. So itu saja. Jom kita teruskan ke stesen yang berikutnya. Okay. So kita dah habis pusing G2G Animal Garden. Tiba masanya lah untuk saya balik eh. Okay, let's go. Guys, tak lupa juga kat kawasan sini kita boleh untuk belajar tangkap ikan. Okay, so ada kolam yang disediakan untuk anda-anda semua berseronok menangkap-nangkap anak-anak ikan ni. Menangkap-nangkap eh. So memang function lah kat tempat ni. So kita boleh juga satu family belajar menangkap ikan. Okay, jom kita pergi ke stesen yang berikutnya. Okay, so sekarang kita dah di penghujung rancangan. Tapi saya nak tunjuk dekat anda keistimewaan di G2G Animal Garden. Okay, kita akan lepaskan kambing ni. Dia akan balik sendiri. Okay, seperti yang saya cakap tadi. Dekat eh. Alright, jom kita mulakan. Turun dulu. Nanti kejap. Okay, here we go. Alright, okay, bergebut nak balik eh. Nanti. Bagi anak dia ikut. Alhamdulillah, kambing ni dah balik ke kampung halaman dia. Rumah dia lah, senang cerita. Okay, dah ada makanan kat sini. Alright guys. Alright, jom kita balik. Jumpa lagi, bye bye. Gerak. Okay, dan yang jangan lupa macam biasa, jangan lupa untuk follow saya punya Instagram. Jangan lupa untuk subscribe channel video saya. Jumpa lagi pada next video yang akan datang. Terima kasih. Oh, by the way, untuk rate G2G sekarang ni yang saya tengok ni, kita boleh bagi 9/10 untuk petting. Okay, jom.